pada pertandingan kompetisi Liga 1 malam ini yang mempertemukan Persib Bandung dan PSS Sleman. Sementara ini, di babak pertama, tim Maung Bandung unggul 2-1 lewat gol dari bunuh diri Thales Lira di menit ke-3 dan David Da Silva pada menit ke-21. Sedangkan gol balasan dari PSS dilesatkan oleh Kim Kurniawan di menit ke-36. Data statistik pun menyajikan PSS Sleman lebih mendominasi jalannya pertandingan dengan 65% ball possession. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Persib Bandung akan naik ke peringkat 2 dengan koleksi 31 poin. Sedangkan PSS Sleman harus puas menempati posisi ke-14 dengan koleksi 19 poin.